Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pekan olahraga pelajar daerah ke-10 tingkat Provinsi Banten yang bertempat di Kota Serang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai tanggal 11 Juni 2022 meliputi peserta 1.670 atlet dari 8 kabupaten kota, kemudian mengikuti 19 cabang olahraga yang tersebar di 11 venue di Kota Serang. Ada 11 venue, diantaranya adalah Stadion Maulana Yusuf, kemudian GOR, Gelanggang Remaja, kemudian Sport Hall di Alun-Alun Kota Serang, di Stadion Kopassus, kemudian PPLP, KONI Kota Serang, dan Plaza Aspirasi DPRD Provinsi Banten. Itu beberapa venue yang akan ditempati untuk pelaksanaan POPDA ke-10 Provinsi Banten di Kota Serang. Dan perlu kita garis bawahi bahwa hasil daripada POPDA ini kita proyeksikan bahwa atlet-atlet pelajar akan terpilih untuk mewakili Provinsi Banten pada ajang Prapopnas dan Popnas di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan POPDA 10 Provinsi Banten di Kota Serang berjalan dengan sukses. Tidak ada kendala suatu apapun. Kita mulai dari bulan Desember, kita mulai entry by spot, entry by number, entry by name, dan hasil verifikasi keabsahan. Kita sudah berkoordinasi dengan Kota Serang terkait dengan beberapa venue yang akan ditempati, yang akan dilaksanakan, dan sampai sekarang baik koordinasi dengan keamanan, dengan pemerintah daerah Kota Serang, dengan tim kesehatan, ini tidak kalah penting, berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Kontingen ini suatu berkah bagi Kota Serang karena seluruh hotel di Kota Serang ini terisi penuh oleh kontingen-kontingen dari kabupaten kota di Provinsi Banten, termasuk juga untuk technical delegate, untuk wasit, juri, dan petugas pertandingan, itu semua tersebar di seluruh hotel di Kota Serang. Jadi seluruh kabupaten kota memiliki base camp tersendiri di penginapan atau hotel di Santero Kota Serang. Jelas, salah satu ada tiga yang ingin dicapai oleh penyelenggaraan POPDA pada kali ini. Yang pertama adalah sukses penyelenggaraan, yang kedua adalah sukses prestasi, yang tiga adalah sukses secara ekonomi. Nah, dengan ini juga sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. Ya, otomatis industri olahraga beserta ikutannya, makan minum, aparel, kaos olahraga, hotel dan lain sebagainya, itu ikut juga bergerak, bertumbuh dalam rangka penyelenggaraan POPDA kali ini.